Aku lapar nih, aku pulang dulu ya. Oke, ya udah, dadah. Namaku Salsa. Seperti anak biasa, aku cuma tahu makan dan main. Sampai suatu ketika aku tersadar tidak bisa membaca Al-Quran. You have given to me. I never thanked you once. I was too proud to see the truth and prostrate to you until I took the first step, and that's when you opened the doors for me. Now, Allah, I realize what I was missing by being far from you. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Inilah kisahku. Bisa belajar Al-Quran dengan teman-teman. Menghafalkan doa dan surah-surah pilihan. Belajar gerakan-gerakan salat. Belajar adab, akhlak. Hingga bertemu dengan sosok-sosok yang selalu sabar membimbing kami. Kini aku percaya kebahagiaan sebenarnya adalah bisa dekat dengan Sang Pencipta. Atau kaki buka, tangan dua atau kaki buka. Jangan lupa. Semua berbagi ya. 4 atau 6? 6 ya. 3. Dan mengajak yang lain untuk juga merasakannya.